bisa berkedip secara bergantian tanpa menggunakan modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan diberi kesehatan beserta diberi keselamatan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Heri di channel HR16 channel. Untuk video ini saya akan memberikan pengalaman saya kepada teman-teman semua untuk membuat lampu yang berkedip secara bergantian. Kita akan menggunakan 3 lampu seperti ini contohnya teman-teman, dan tanpa menggunakan modul atau alat tambahan. Ini sebenarnya lampu ini banyak yang sudah mengetahui, cuman kemarin ada subscriber yang minta review ke saya, lalu membuatkan video yang isinya lampu berkedip secara bergantian. Oke, teman-teman semuanya, nggak usah banyak basa-basi, saya akan langsung mengajak melihat video. Jangan di skip-skip ya, supaya tidak gagal fokus atau tidak gagal paham. Tapi jangan lupa sebelum kita menonton video saya ini, like, komen, dan subscribe supaya channel saya bisa berkembang dengan baik. Oke, let's go. Pertama-tama kita buka ini guys, lampu sen kita ambil apinya teman-teman. Ini api lampu sen teman-teman. Lampu sen kita ambil. Ini kita masukin ke sini. Nah ini lampu dari lampu riting, apinya lampu riting dan lampu sen. Kita ambil lampu kotanya teman-teman. Ini lampu kotanya. Ini lampu serinya kita rapikan dulu lewat sini guys. Kita rapikan. Lampu kota ya teman-teman. Ini lampu sen, ini api semua. Kita tidak menggunakan massa, tidak boleh nempel massa. Tempel sini, kita lap dulu teman-teman, biar lengket. Satu lagi teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Lampu api dari lampu sen kita kupas dulu. Kita kupas dulu. Kita gabung ke semua api lampu sen. Api ke api ya. Kita kasih pengaman lagi biar jangan sampai konslet. Ini lampu sen kita bikin, apinya kita kupas juga. Kita kupas api lampu sen untuk nyambung ke satunya lagi.
kita gabung ke api lampu sen juga. Nah ini teman-teman, lampu sen ke lampu sen jadikan satu. Ini apinya, api ke lampu sen ya. Kita kasih pengaman lagi dengan menggunakan isolasi. Teman-teman, kabelnya ada 3 biji. Ini dari lampu kota atau seri, ini lampu ini masa. Nah, ini lampu sen. Yang masa bodi kita sambungkan ke masa lampu sen. Sambung sini, teman-teman. Jangan salah, ini agak ribet. Kita kasih pengaman. Nah, sebelahnya juga menyambung ke masa lampu sen. Kita kupas dulu teman-teman. Korek aja biar cepat. Nah, ini lampu sen satunya lagi. Kita sambung ke masa masa bodi atau masa sasis. Kita kasih pengaman juga, jangan sampai tertinggal ya teman-teman, karena berbahaya kalau bisa konslet. Nah, sekarang kita tinggal menyambung lampu kotanya. Ini lampu yang dari kota, dari lampu seri, kita sambung ke masa, ke masanya lampu kota. Nah ini masa, ini masa, ini api ya. Kita sambung ke masanya. Kita balik. Tinggal kita isolasi. Oke teman-teman, seperti ini sudah selesai. Sudah selesai ya. Jangan sampai salah teman-teman kalau menyambung. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini dari lampu kota. Ini saya bikin lampu kota. Ini lampu sen 2 biji ini ya. Ini saya masukkan di masanya lampu kota. Untuk apinya lampu kota, ini apinya ini. Nah, ini api. Saya sambungkan di masanya lampu sen. Untuk api lampu sen, saya sambungkan di api lampu sen. Itu kita tinggal mencobanya. Ini kita, ini masanya kita sambung ke masa sini. Oke, sudah selesai. Tinggal mencobanya. Yuk kita coba.
Ini teman-teman sudah selesai. Cara penyambungannya seperti ini nih. Ini lampu sen. Ini lampu sen. Ini lampu sen. Ini lampu kota. Ini saya sekali lagi saya perlihatkan nih cara penyambungannya ya, biar jangan sampai salah. Ini lampu sen. Api lampu sen kita gabung ke api lampu kota. Masa lampu kota kita sambung ke api lampu kota. Nah, jangan sampai salah, nanti bisa konflet kalau salah. Ini bisa berkedip secara bergantian tanpa menggunakan modul. Nah, kayak gini teman-teman tinggal dirapikan aja kabelnya. Makasih teman-teman telah menonton video saya. Mungkin lain kali saya akan membuat video-video baru. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu menerima update video dari saya. Dan salam gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.